Ini Bromo di Bukit Teletubbies lagi kebakaran gara-gara sejumlah oknum yang melakukan prewedding. Nah, nih. Kebakaran lahan terjadi di Blok Savana Lembah Watangan atau Bukit Teletubbies di wilayah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS pada Rabu, 6 September 2023. Diduga, kebakaran tersebut terjadi akibat ulah pengunjung yang menyalakan flare atau kembang api saat melakukan sesi foto prewedding di kawasan Bukit Teletubbies. Dalam video yang dibagikan oleh salah satu akun Instagram, tampak 5 orang terduga pelaku tertangkap kamera warga sedang berbincang-bincang dengan latar api yang berkobar di Blok Savana Lembah Watangan. Terlihat dalam video, api yang berkobar terus membesar dan merambat ke bagian atas perbukitan. Bahkan, sampai malam hari, api yang muncul akibat flare tersebut terus menyala dan terus merambat. Humas Balai Besar Taman Nasional Tengger Bromo Semeru atau TNBTS, Hendra, membenarkan bahwa kebakaran ini disebabkan aktivitas pengunjung yang berfoto untuk keperluan prewedding. Hendra mengatakan, flare yang mereka gunakan mengakibatkan kebakaran di area Bukit Teletubbies. Terduga pelaku yang menyebabkan Bukit Teletubbies terbakar sudah diamankan oleh jajaran Polsek Sukapura, Probolinggo. Para pengunjung tersebut sudah diamankan oleh personel polisi dari Polsek Sukapura, ujar Hendra. Dengan adanya kejadian tersebut, pihak TNBTS pun memutuskan untuk menutup total wisata Gunung Bromo sampai dengan waktu yang belum ditentukan.